Selamat pagi teman-teman semua. Kamis pagi 15 Juni 2023. Saya berdiri di Jalan Danau Sunter Barat yang mengarah ke JIS, Jakarta International Stadium, yang ada di depan sana. Ini perkembangan pagi ini. Jalan Danau Sunter Barat, sisi rem barat JIS, ya, sisi yang dekat rem barat JIS sudah dicor semua. Satu badan jalan ini, beberapa hari yang lalu baru setengah badan jalan yang sebelah kanan sini, sebelah kirinya waktu itu belum. Pagi ini sudah dicor satu badan jalan, sehingga yang sebelah sini ini sudah sama tinggi dengan yang sebelah sana, yang berdekatan dengan Rukan Nusantara. Ini sudah sama tinggi, ya. Nah, udah sampai sana. Nggak tahu ya, yang ujung sana sudah semua atau belum. Nanti kita lihat. Tinggal nanti dibikin di sini. Tengahnya ini yang masih legok ini ya. Masih legok ini nanti akan ditinggikan. Akan dibuat putaran balik di sini. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kita lihat sebelah sana bagaimana. Saya akan jalan ke arah halte Transjakarta yang ada di sebelah kanan. Saya sudah berada di dekat halte Transjakarta JIS di sebelah kanan itu. Nah, ini Jalan Danau Sunter Barat yang sisi sebelah kanan ini ya, sisi yang dekat halte Transjakarta ini sudah dicor semua sampai ke sana, ujung sana. Nah, ini yang jalanan untuk keluar bus Transjakarta ini juga sedang dicor. Itu masih dialusin, masih berupa semen, belum ditutup plastik, sedang dihaluskan. Ini buat keluar bus Transjakarta, ditinggikan juga sama tinggi dengan badan jalan ini. Begitu dulu laporan pandangan mata pagi ini dari Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara.